Oke, geng. Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi jumpa lagi kita. Oke. So, sekarang ni aku dah berada di sebelahan Sungai Kurau. Tapi dalam kawasan estate. Oke. Tempat ni aku biasa gasak siakap hari tu. Tapi sini kalau bulan pun saya sepadu. Tapi hari ni aku tak target bulan lah. Itulah. So, apa. Dalam ni ada siakap. Aku pernah strike siakap 2 ekor dengan apa? Aku bersama dengan Mother Fishing. Kami berdua itu dalam ni. So sekarang aku solo. Aku solo je hari ni. Okey, target itulah haruan siakap insya-Allah. Mudah-mudahan aku akan pergi dua tempat hari ni. Okey, dua tempat walaupun solo, aku akan pergi dua tempat. Dua-dua dalam kawasan estate lah. Okey, dua tempat. Itulah. Okey. Jangan buang masa lagi. Tempat cantik. Ayak pulau wah. Jom kita mengai. Okey, jom kita mengai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wei sangkut ni. Aduh, kacau dia lah. Sangkut pukat pula. Aduh. Punya panjang punya bawah dia. Aduh, putus ni rasa ni. Kacau lah pukat ni. Tabuh betul ni. Aduh. Masak. Sayang lah. Aduh. Okay, geng. Alhamdulillah, selamat sampai spot kedua. Sampai datang lah. Thank you.
Lain lain nak cari lain yang dapat, geng. Alhamdulillah. Tuan berempuk. Nampak. Alhamdulillah. Rezeki. Seafood Belitung. Seafood Belitung. Tempat aku panggil seafood sedut. Kan? Lain nak cari, lain dapat. Ada 2-3 ekor kot ni. Tu lagi sekok. Ni lagi sekok. Ni lagi sekok. Ni lagi sekok. Alhamdulillah. Oh geng, 3 ekor tu. Ekor duduk dekat-dekat. Alhamdulillah, geng. Alhamdulillah. Rezeki ni banyak aku dapat. Mari kita kutip lagi. Bukan jauh mana, geng. Aku cari tepi-tepi ni lah. Cari tepi-tepi ni sampai depan tu. Sudah motor aku. Tepi lah. Alhamdulillah. Setengah kilo adalah. Setengah kilo. Kalau kat tempat aku sekilo sekarang ni RM15. RM15 sekarang ni sekilo. Kan. Dulu masa RM5 ombak tak tahu lah. Kan. Masa harga sekilo RM5 ombak tak tahu lah. Sekarang ni sekilo RM15. Alhamdulillah, setengah kilo adalah aku dapat. Jom kita cari. Banyak geng. Tu. Dapat lah satu tempat 2-3 ekor, 2-3 ekor, 2-3 ekor. Okay lah, alhamdulillah. Kan. Oh, ada lagi depan ni. So, dia nak lari.
aku ngaikan apa, ikan belacok ataupun tembakul. Masuk lubang. Aduh. Ayak tengah pasang . Aku tunggu dalam sejam dua lagi. Tak ada, aku balik . Dalam tadi sampai panas terik, so aku buat keputusan aku duduk kat sini lah, duduk atas sampan orang kan, lepak sini lah, duduk sikit. Cuma ada sop plastik lah, tapi aku tukar lah 2-3 jenis sop plastik . Tak apalah, ada rezeki besok aku buat mari udang, aku betul dah hidup pula. Alhamdulillah lah geng, rezeki ada setengah kilo. Alhamdulillah lah, setengah kilo lah ni. Wah, target lain, dapat lain. Alhamdulillah lah, rezeki Allah Ta'ala bagi kan. Lagipun dah mendung ni, nak hujan ni. Siapa yang biasa main dengan aku sini, dia tahu lah. Baru ni, ada dua orang sahabat follow aku. Okay, daripada grup kayak. Dia follow aku dalam ni. Siapa yang tahu lah kawasan ni. Okey geng. Sampai sini video aku. Jumpa lagi di lain episod. Jangan lupa subscribe, komen dan share daripada aku buat Faiz Angler. Salam satu hobi. Salam strike. Salam MAG untuk semua. Assalamualaikum. Bye bye.